Baik teman-teman, selamat sejahtera semua. Baiklah, hari ini saya berkesempatan lagi untuk berbagi atau berkongsi satu lagi video yang seperti yang tertera di screen Anda, yaitu tutorial membuka channel YouTube untuk diri kita sendiri. Saya percaya yang sudah ada channel dan sudah pun meraih pendapatan ini bukan Anda punya. Yang ini adalah untuk pemula yang baru mau membuka channel YouTube-nya sendiri. Jadi kita lakukan secara langkah demi langkah supaya Anda semua dapat membukanya dengan berjaya, dengan jayanya. Baiklah, untuk tidak membuang masa, video ini sebenarnya lanjutan daripada video yang sebelum ini, yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan cara membuka account di Google. Jadi hari ini saya membahas tentang bagian ini, yaitu bagian YouTube. Dan kemarin saya sudah membincangkan tentang bagaimana cara membuka account di Google dan juga mendapatkan email. Oke, jadi daripada account ini kita akan masuk ke dalamnya dan coba untuk mengaktifkan YouTube di sana. Baiklah, untuk tidak membuang masa, mari kita teruskan video ini. Oke, yang ini scope pada hari ini ialah ini ya, tutorial membuka channel YouTube sendiri. Manalah tahu Anda jadi YouTuber pada masa akan datang. Baik, kita buka browser dan pergi ke Google ya, Google ya. Sama ada type di sini Google ataupun sudah ada sedia di sini, ada Google di sini, dan tekan saja Google-nya. Baik, ini adalah antara muka bagi laman web Google. Di sini ada login-nya. Jadi kita login menggunakan password dan email kemarin ya. Jadi emailnya ini mercy@gmail.com. Kita copy saja ya, kita copy dan pergi ke sini dan paste di sini. Oke, jadi kita selanjutnya. Baik, dia meminta password pula. Sekarang kita ambil password yang kita sudah save kemarin itu, copy saja dan paste juga di sini. Oke, jadi ini selanjutnya kita sudah berjaya masuk ke account Google kita. Jadi kita masuk, kita tekan dot ini, ada banyak dot ini, dan kita cari YouTube. Di sini ada YouTube dan kita tekan saja. Oke, ini adalah aplikasi YouTube ya. Dan sebelah sini ini adalah gambar bagi kita punya avatar. Jadi kita tekan ini bukan kita punya bukan kita punya isi YouTube ya. Jadi kita tekan di sini dan ada semua pilihan di sini. Oke. Jadi ada di sini buat channel, YouTube Studio, ganti account, logout dan sebagainya. Ini kita akan pahami selepas nanti dapat membuat YouTube channel. Jadi hari ini oleh karena belum ada channel sendiri, maka kita tekan ini buat channel. Oke, jadi kita tekan buat channel. Kita tekan buat channel ya. Oke, sebelum itu ada satu perkara yang saya lupa,
Ini pun akan saya bahaskan nanti, yaitu highlighter ya, highlighter. Highlighter. Jadi ini kita ya, oke, highlighter. Baik, tampilan profil Anda. Jadi di sini adalah tampilan profil, yaitu nama ialah Bob Mercy. Kemudian ini nama sebutan channel. Oke. Untuk ini nama channel kita, ini kita boleh menggunakan nama kita sendiri ataupun nama syarikat ataupun terus kepada konten channel Anda. Sebagai contoh, saya akan membuat semua channel saya berkaitan dengan binatang peliharaan, contohnya kucing. Jadi kucinglah semua saya punya konten lah. Tapi ada banyak tema ataupun tajuk-tajuk yang boleh kita buat ya, pikirkan. Jadi itu bergantung kepada Anda semua, apakah konten kandungan YouTube yang Anda mau. Boleh juga pelbagai, yaitu dalam channel itu banyak pelbagai variasi kandungannya. Contohnya ada bagian binatang, ada bagian tumbuh-tumbuhan, alam sekitar, rumah, kereta, dan sebagainya. Itu adalah kandungan yang bercampur. Tapi kalau mau buat kandungan yang spesifik, itu kita pikir sendiri. Oke, ini saya katakan saya boleh katakan saya berminat untuk membuat ubah suai kereta. Jadi konten saya mestilah berkaitan dengan ubah suai kereta saja, ataupun kontennya tentang hiburan. Jadi berkaitan dengan hiburan dan sukan boleh juga ya, ataupun dengan bagian sukan saja, sukan pelbagai jenis sukan, info sukan. Ini yang lebih baik. Oke, nama sebutan channel info sukan ya. Oke, ini sebutannya aja secara otomatis. Kalau info sukan, nama sebutan channel juga YouTube sudah sediakan. Jadi di sini ada tanda betul. Jadi ini mungkin tidak ada isu berkaitan dengan copy daripada info nama daripada channel YouTube yang lain lah. Oke. Jika sudah puas hati, terus buat channel di sini, ataupun kalau mau lagi tambah foto berkaitan dengan sukan ke apa-apa, kamu buatlah foto Ronaldo ke Ronaldinho ke Messi ke sesiapa saja, ataupun muka diri sendiri, itu terserah kepada teman-teman. Jadi sekarang saya akan terus buat channel. Channel. Baiklah, sekarang di sini adalah tajuk info sukan, tidak ada subscriber lagi. Oke, jadi channel ini sudah lengkap, sudah boleh upload video ya, upload video. Jadi sesuaikan channel, kelola video. Oke, jadi di sini ada beranda dashboard. Oke, kemudian ini begitulah. Oke, kemudian ini beranda di sini, kita tengok beranda playlist juga ada di sini, playlist channel tentang ini berkaitan dengan kita punya diri sendirilah, ataupun berkaitan dengan channel ini. Oke, jadi ini mau buat
avatar sendiri, boleh boleh silakan. Ataupun logo, okay, logo kita buatkan logo. Okay, lanjut. Jadi kita upload lah. Ini logo kita ya, logo kita punya channel. Oke, okay. Yang ini pula adalah tentang banner yang di atas tuh, banner di atas YouTube ini kan ada bannernya. Oke, okay. Ini logo. Oke, okay. Yang ini kita akan bahaskan pada masa akan datang. Oke, okay, sekarang kita tekan lihat channel. Ataupun ada banyak lagi di sini yang harus kita ketahui, tapi sekarang ini belum ada video, itu biarkan dulu. Oke, okay. Tata letak di sini ialah berkaitan dengan bagaimana susunan video tersebut. Oke, okay. Branding ini seperti yang tadi, yang ini branding ini kita buat logo dan yang bagian atas ini dipanggil banner. Oke, okay. Info dasar, nah ini info sukan, bolehlah deskripsi di sini untuk penerangan tentang channel Anda. Oke, okay. Ini tidak perlu ya. Jadi kalau mau berikan kepada teman-teman, ini URL channel Anda. Oke, okay. Kita tekan lihat channel. Oke, lihat channel di sini belum ada. Jadi untuk menambah video di sini ada upload video. Ataupun ada di sini upload video juga. Jadi coba kita tekan upload videonya. Nah, upload video. Live streaming juga ada. Jadi kita tekanlah upload video. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk contoh mengupload video ke channel kita ya. Oke, jadi di sini ada satu butang yang nampak seperti kamera. Kita hanya tekan ini saja, dan di sini ada upload video dan live streaming. So kita tekan upload video. Oke, okay, ini upload video ada satu anak panah ke atas, dan kita tekan ini untuk mencari file yang kita perlu upload. Oke, okay, di sini saya cari yang ini, saya upload ya, open. Oke, okay, sekarang ada 4 langkah. Yang ini elemen video, pemeriksaan, dan fasilitas. Oke, okay. Baik, detailnya apakah tajuk video tersebut. Oke, okay, saya tulis saja kucingku. Oke, okay, kucingku ini tajuknya. Kemudian penerangan berkaitan dengan kucing ini, video itu mungkin juga kucing yang comel, kucing yang comel. Oke, okay, ataupun berbagai deskripsi lah, ikut tajuk. Description di sini sepatutnya ada lebih kurang 5000 abjad. Oke, okay. Yang lain ini adalah thumbnail ataupun nanti. Oke, okay, sudah siap ya, sudah siap upload. Ini thumbnail ini adalah yang dipaparkan di hadapan video kita untuk orang ramai lihat. Oke, okay, apakah kandungannya. Jadi saya tekan ini saja kalau sudah siap, dan itulah dia punya paparan terpapar nanti. Oke, okay, pilih penonton. Ini tidak perlu buat. Ya, video ini dibuat untuk anak-anak, tidak ya, bukan. Jadi kita tekan ini, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Tekan dan berikutnya. Oke,
Oke, bagian iliman video ini tidak perlu buat apa-apa, berikutnya saja. Ini juga pemeriksaan hak cipta. Maksudnya yang ini, jika kita upload hak cipta orang lain video yang sudah didaftarkan di YouTube, maka itu adalah salah. Ada peraturannya. Jadi video orang lain kita tidak boleh ambil dan upload. Maksudnya video ini adalah original, kita buat sendiri dan tidak pernah diterbitkan oleh orang lain. Oke, jadi tekan berikutnya. Baik, simpan atau publikasi, maksudnya sama ada kita untuk diri sendiri ataupun juga untuk publik atau umum, tontonan umum. Jadi kita mau ini tontonan umum. Oke, jadi kita tekan ini, jadwal ini tidak perlu, yang lainnya tidak perlu, kita publiskan ataupun kita supaya video ini ditonton oleh orang lain. Oke, sekarang bagikan link. Share lah kita punya link, tapi ini siapa yang mau buat, buat, yang tidak mau buat tidak perlu, ya ditutup saja. Oke, sekarang uploading sudah selesai dan kita punya video sudah ada satu di sini, sudah ada satu ya. Jadi kita tekan channel Anda, kemudian di sana ada kucingku. Nah, ini dia punya paparan di hadapan. Oke, jadi belum ada subscriber. Jadi bila orang nampak, mereka akan tekan ini dan menonton video tersebut. Oke, aha, ini adalah video kucing itu. Nah, ini adalah video kucing yang ini kucing kami. Ya, ini adalah kucing yang datang masuk ke rumah ini, betina ya, ini jantan. Ini datang ke rumah dan minta makan. Kucing orang sebelah. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, mau edit video silahkan edit video. Tekan saja edit video. Oke, edit video berkaitan dengan tajuknya dan deskripsi, boleh masih ubah kembali. Oke, di sini ada editor. Oke, kita tekan editor. Edit dan diterapkan elemen di lini masa. Oke, mulai. Baik, ini adalah editornya. Oke, pangkas atau potong, boleh masih potong bagian-bagian yang sudah tidak di, yang mungkin salah edit ya. Oke, pemburaman audio, kita mau masukkan audio boleh. Layar akhir, kartu info, ini bahasa Indonesia susah paham. Oke, masih boleh edit. Komentar, komen orang berkaitan dengan video. Oke, analitik di sini ialah berapa jumlah tontonan, berapa jumlah jam ditonton. Oke, jadi itulah antara lain bagian cara-cara upload dan juga membuka account YouTube. Jadi untuk info seterusnya, semua berkaitan dengan tambah video ini hanya tekan ini saja. Oke, yang ini adalah notifikasi jika ada komen daripada orang ramai berkaitan dengan video ini, akan ada terpapar di sini. Oke, pemberitahuan ya, analitik. Analisis ini adalah berapa orang yang menonton, berapa subscriber, jumlah penayangan. Komentar pula ialah komen daripada penonton lah berkaitan dengan video tersebut. Oke, subtitle ini kita coba buat subtitle.
hak cipta, oke, permintaan penghapusan. Maksudnya permintaan penghapusan baru mungkin YouTube, arahan YouTube ya, hapuskan channel ini, hapuskan video. Monetize, ini yang pentingnya monetize, maksudnya apa nih, bila kita dibayar. Oke, ini saya bahaskan. Berkembang dengan YouTube, ini iklan, jadi kita tengok ini subscriber, kemudian waktu jam tonton, waktu jam ditonton orang ya. Baik, yang ini subscriber perlu ada 1000, oke, perlu ada 1000 subscriber. Kemudian perlu ada 4000 jumlah jam ditonton. Oke, jadi untuk mendapatkan pembayaran daripada YouTube perlu ada 1000 subscriber dan 4000 jam menonton. Tonton 4000. Oke. Jadi sekarang channel ini sudah verifikasi ya, dua langkah. Aktifkan sekarang. Kita aktifkan sekarang. Kosong tegurannya kita mesti aktifkan. Oke. Coting ya. Aktifkan verifikasi dua langkah. Anda akan dialihkan ke amanah Google untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah untuk akun Anda. Ini akan membantu melindungi akun Anda agar tidak diretes atau disusupi. Setelah menyelesaikan proses ini akan diarah kembali ke YouTube. Tapi oleh karena YouTube saya ini hanya sementara, jadi ini mungkin saya batalkan saja. Kalau lanjutkan teruskan, ini saya katakan lain kali. Beritahu jika saya memenuhi syarat. Oke, yang ini pula, apabila sudah sampai 1000 subscriber, sekarang ini subscribernya kosong ya. Subscribernya kosong ini. Kita lihat di sini. Permulaan ini subscribernya masih kosong. Ini tidak ada subscriber. Jadi apabila subscriber sudah mencecah atau sudah melebihi 1000 dan jumlah jam ditonton adalah 4000 oleh semua publik, maka Google akan terus memberitahu kita. Beritahu jika saya memenuhi syarat. Maksudnya syarat ini sudah kita patuhi. Di sini juga sudah dipatuhi. Oke. Barulah Google akan berikan, hantarkan email dan memberitahu bahwa YouTube kita ini, channel YouTube kita ini sudah layak untuk dibayar. Oke, jadi selamat menerima pembayaran daripada Google setiap bulan dalam bentuk USD. USD tahu. Oke. Dan itu berkaitan dengan penyesuaian. Oke, penyesuaian ini nanti kita akan belajar seterusnya. Koleksi audio, ini pula audio bukan video, audio. Oke, ini pula bagi efek suara berbintang. Setelan ini maksudnya kita setting umumnya berbentuk USD lah. Channel, info dasar, info dasarnya kita pilih berkaitan dengan kita di Malaysia. Malaysia. Oke, ini Malaysia. Dan kata kunci, apa kata kunci atau kata kunci channel kita. Oke. Kemudian default upload, ini maksudnya apa, tajuk yang apabila kita upload video apa tajuk yang dia sediakan di sini. Biarkan kosong juga boleh.
izin. Nah, ini pemiliknya. Pemilik, ini pemilik ya. Pemilik. Komunitas, community, biarkanlah. Oke, ini biarkan saja begitu. Oke, jadi ini tidak apa-apa. Jadi, mana-mana yang perlu diubah, ubah. Oke, jadi saya batalkan. Oke, pertama. Alright. Jadi, sekian saja video berkaitan dengan cara tutorial membuka channel YouTube sendiri. Jadi sudah kita membuka, upload video, kita tunggu subscriber dan bilakah membayar, bilakah Google membayar kita. Nah, sudah disebutkan, dibincangkan di dalam video ini. Oke. Jadi terima kasih karena menonton. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan banyak lagi video-video yang berkaitan ini yang akan dibincangkan kelak. Oke. Jadi sekian dan terima kasih.